Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Little Me Howard. Kali ini kita akan bermain game Sakura School Simulator lagi. Dan kali ini kita kembali lagi bersama si Mikey yang sangat ganteng. Kali ini gue udah tahu ngomongnya di mana guys, yaitu Mikey. Kalau gak salah guys, oke kita langsung saja bermain bersama Mikey. Bermain menggunakan Mikey maksud gue. Oke kita langsung saja, ini dia. Ini apartemen si Mikey, agak luas ya guys. Dan ini kali di video kali ini si Mikey diajak berantem oleh Ultraman guys. Gila, Ultraman itu beraniannya ngajak berantem sama si Mikey. Oke, kita langsung saja turun. Jangan banyak lama. Ini kita berada di dalam apartemen. Kok dibuka lagi? Oh iya, salah. Lantai satu. Oke, Mikey ini sudah ganteng sekarang, guys. Lagi istirahat di apartemen, malah diajak berantem di SMS, guys, sama Ultraman si Mikey ini. Mikey. Iya, mete kuda saya. Oh my god, Mikey guys. Oke, kita langsung saja pergi ke bawah, cepat di bawah. Kok nge-stuck ya? Tidak. Oh, ini udah di bawah. Sip. Dan di sini Mikey udah ada apa? Mikey udah mempunyai Lamborghini, guys. Udah beli Lamborghini. Mari kita akan pergi ke tempat pegunungan, tempatnya para Ultraman sedang menunggu Mikey untuk berantem. Katanya satu lawan satu kata Ultraman-nya, guys, tapi gak tahu sih. Kita lihat aja ke sana. Ayo Mikey. Mikey ini pembalap guys, Mikey Toretto. Oh my god, tidak. Mikey. Awas nyangkut nanti mobilnya. Oke. Kita lewat sini aja. Nah, ini mau ngebenerin mobilnya tapi kagak punya duit. Lihat guys, Mikey. Duitnya nol abis bet. Karena beli mobil ini guys, kagak ketangin mobil gratis. Mobil ini Mikey dapatnya dari pembegalan guys. Karena Mikey suka Mikey aja lah gue ngomongnya. Karena Mikey suka apa? Ngebegal orang. Oke, Mikey cepat. Gue tahu tempatnya di mana para apa? Para bencong Ultraman itu. Tempatnya berada di daerah sini. Gimana ya? Gue lupa. Nah, ke sini. Mikey ini pembalap handal. Nah, gue udah tahu tempatnya. Kita belok ke kanan. Mikey Tokyo Drift. Oh my god. Tapi kita bukan Tokyo Revenger lagi, guys. Oke, sip. Di sini remnya sip. Aduh, kelebihan lah. Ini mobil udah penyok gini, Mikey. Mikey. Nah, enaknya gue ngomong Mikey dah. Oke. Belok ke kanan kalau gak salah. Gue lupa lagi tempatnya. Di sini. Daerah sini kalau gak salah. Nah. Ayo temukan mereka, Mikey. Nah, dia itu para Ultraman. Katanya satu lawan satu. Emang kurang ajar nih para Ultraman. Malah joget dah. Meledek si Mikey ini. Oh my god, ini Ultraman. Ultraman apa ini? Ini Ultraman paling besar nih. Oh my god. Mikey, mari kita serang menggunakan tonyokan dulu. Kalau tidak kuat menggunakan tonyokan, mari kita memakai shotgun. Iya, bertawuran katanya lu mau. Oh my god, dia bawa basoka. Tidak. Gua udah tadi beli makanan. Makan dulu. Tidak, ampun, Pak. Gila. Pakai shotgun lagi. Apa sih namanya tuh? Oh, no. Terjatuh tuh Ultraman yang sangat besar. Oh my god. Mikey meninggal. Oke. Bentar ya, kita kita beli dulu di sini ya. Tapi Mikey kagak punya uang, guys. Mbak. Beli nembus. No. Mbak, harganya itu berapa sih? Kita lihat. Oh, seribuan harganya. Oke, kita pergi dulu ke rumahnya si. Mana ya cari duit 1000 di mana ya? Gua lupa. Host girl. Host. Nah, home girl. Oke, di belakangnya kalau gak salah ada uang. Nah, ini duit. Tuh. Bukan duit. Cepat. Duit. Duit kamu di mana? Gak ada, guys. Kita membutuhkan duit untuk membeli cam itu, guys. Biar si Mikey ini kuat. Di rumahnya si anak kecil ada gak ya? Cuma anak kecil ini. 1000 aja dah. Gue butuh. Kelewatan. Ini di sini nih. Ada duit gak? Halo adek-adek, kalian punya duit kagak? Oh ini nih.
Alhamdulillah, 1000 lumayan sih, lumayan. Kita pergi ke pergi kemana ya? Gua bingung, bentar guys. Shrine. Nah, oke. Kita langsung saja beli. Mbak, aku membutuhkan kekuatan Mbak. Berikan kekuatan Mbak. Dan yang mana ya? Ini nih. Oke, sip. Mari kita pergi ke Yakuza Momogumi dan kita ke kanan. Nah, musuhnya ada di daerah sini. Radar. Oh, musuhnya udah ada di yang di kota. Oh my god, tidak. Musuh pergi ke kota. Oh, itu dia. Itu Sang Ultraman, guys. Hey. Mati kah lu? Sip. Mana teman-teman kalian? Mana? Mikey ini sedang mengamuk. Mikey. Oke, mereka ada di belakang kah? Enggak ada. Nih, mereka di sini nih. Nih, ketemu nih sama mereka nih di sini. Hello, bro. Sabar, bro. Oke, kamu mati. Belum kah? Oh, belum. Oh my god. Mikey tetap mati. Tidak. Pergi lagi ke Yakuza Momogumi. Momogumi. Ini kenapa ya kekuatannya kagak kuat ya? Atau gua salah beli ya? Oh my god. Oh iya, salah beli, harusnya damage. No. Tidak, ampun. Ah, bentar guys, gua cari duit dulu ya. Kalau enggak salah di sini ada duit dah. Nah, dapat duit. Sip, 1000 lagi. Lumayan. 1000 juga lumayan. Yang penting kita bisa membeli charm. Mbak, kamu salah memberikan kekuatan. Gua salah beli kekuatan, Mbak. Oke, kita langsung saja. Damage reduction. Oke, kita langsung saja pergi ke Yakuza Momogumi lagi. Dan mereka udah pada di kota belum? Oh, itu tuh dia mereka tuh. Mereka udah ada di jembatan dan mereka saling menyerang. Ah, sekarang agak kuat. Tapi tetap saja kalah oleh mereka si Mikey ini. Mikey ini udah mati berapa kali nih? No. Ampun, Bang. Bang, please, Bang. Ampun, Bang. Makan dulu. Bukan, Kal. Makan. Sip. Nah, dia ke bawah, guys. No, Bang. Aduh, Mikey, come on, semangat. Ini demi harga diri. Udah mati kah? Sip. Udah mati, sip. Mereka di mana mereka? Mereka udah di bawah belum? Apa mereka masih di atas? Oh, itu tuh mereka di bawah. Ih, lu menyerang teman sendiri. Aduh, mati oleh teman sendiri, bagus dah. Ada musuh baru datang. Di belah mana ya musuh baru? Oh, kayaknya gua tahu, kita harus pergi lagi ke sini. Kayaknya musuh baru nih muncul di sini nih, musuh baru nih. Di tempatnya mereka. Kita radar. Oh iya, benar. Ini makin banyak, guys. Tidak. Ada seorang Ultraman lagi. Oh, dua Ultraman yang sedang berterbangan di sana, guys. Oh, dipukul saja Mikey ini. Oh, tidak, Mikey terjatuh ke bawah. Oh, Mikey menembus. Mikey menembus. Tidak. Tidak, guys. Mikey-nya menembus ini, guys. Tidak. Sip. Mikey-nya menembus ini. Menembus tanah. Bentar, kita balik lagi ke sana ya. Oh, kita teleport aja dah. Nah, sini loh. Mikey sudah datang lagi. Kita makan dulu. Musuh sudah membanyak. No. Oh my god. Mikey diserang oleh Yakuza ini juga, guys. Gara-gara kalian ya, Mikey diserang. No. Please, kita banyak yang nyerang. Tidak. 2000 years later. Guys, gua nyerah, guys dah. Guys, gua nyerah dah, guys. Mikey diserang oleh banyak orang. Tidak, Mikey kekalahan di video kali ini. No. Mikey diserang banyak orang. Dan mereka yang ada di sini menyerang Mikey juga, guys. Tuh, lihat. Ini gua capek untuk menyerangnya tuh. Mereka udah tuh. Gila, banyak banget yang menyerang Mikey. Oke, Mikey, kita bunuh diri aja ya. Mikey udah depresi. Tidak. Satu kali lagi. Jangan sampai dibunuh. Kita bunuh diri aja. Mati Mikey. Tamat ini, guys. The end game. Apa? Anime Tokyo Revenger udah di end, guys. Mikey udah kehilangan berapa nyawa? 3 nyawa Mikey, memiliki 4 nyawa, guys. Tadi udah mati berapa nyawa ya? Pokoknya itu nyawa Mikey udah habis. Nyawa Mikey-nya.
Oke. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja dan bye bye. Ini susah banget. Gila. Duanya masa dua-duanya nyerang gua. Susah dong. Tapi sebenarnya Mikey itu bisa menang, guys. Cuman guanya nanti kelamaan bunuhin mereka nih. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja dan bye bye. Thanks for watching.